Baik, selamat datang kembali di Belajar IT. Selanjutnya kita akan melakukan modify atau adjustment mengenai layar responsif menggunakan Bootstrap 4. Jadi, baris ini kita akan buat menjadi beberapa kolom ya. Kemudian ini juga kita akan buat jadi satu baris. Review, sama, kita akan buat menjadi kolom-kolom. Menggunakan kelas-kelas yang sudah ada pada Bootstrap. Ya. Kita akan mulai di bagian latihan, fitur latihan. Jadi di bagian setelah judul, saya akan beri kelas baris. Sampai bagian bawah. Oke. Selanjutnya, saya akan buat kolom. Di bagian depan sebelum judul tiap baris ya, tiap kolom. Jadi, saya akan menekan tombol Alt pada keyboard dan menempatkannya di bagian awalan judul, fitur-fitur yang akan kita buat kolomnya. Enter. Nah, di sini kita akan buat sebuah div kolom. Jadi kelasnya adalah kolom 12. Untuk ukuran small, maka grid-nya menjadi 6. Dan untuk ukuran large, grid-nya menjadi 3 dari 12 grid ya. Oke, kita akan tutup div-nya. Setelah button,
Selanjutnya kita cek. Nah, sekarang jadi kalau ukurannya large, maka dia akan dibagi menjadi 3 grid dari 12, artinya kolomnya 12 dibagi 3 jadi 4 kolom ya. Karena ini ada 6 kolom, maka bagian large kita bisa ganti menjadi 4 ya. Set. Nah, sekarang bagian last menjadi 4 kolom, menjadi 3 kolom karena 12 dibagi 4 adalah 3. Untuk ukuran responsif kecil per kolom. Nah, ini menjadi 2 kolom ya untuk ukuran small. Dan ukuran large menjadi 3 kolom. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian member. Sama, kita buat juga sebuah row. Setelah judul. Jadi di sini kemudian kita akan buat kolom-kolomnya berdasarkan card header. Jadi di setiap card header, di setiap card saya akan menambahkan kolom kelas call 12 untuk ukuran medium itu 4 grade-nya. Oke, kita tutup di bagian akhir card-nya.
Kita save, kita cek. Ini ukuran large menjadi 3 kolom. Nah, untuk ukuran paling kecil itu menjadi 1 kolom. Nah, ini ukuran medium tetap menjadi 3 kolom. Selanjutnya bagian review ada 1, 2, 3, 4. Empat review. Sama, saya buat row dulu di bagian setelah judul. Kemudian dengan menekan tombol Alt, kita buat kolomnya. Kolom 12, inisialisasi. Untuk medium, kita buat 2 baris, jadi 6. Untuk extra large, kita buat menjadi 4, ya. Atau 12 dibagi 3. Oke, kita tutup divnya. Oke. Cek. Sekarang reviewnya menjadi 4 kolom, ya. Kemudian ketika medium menjadi 2 kolom. Dan terakhir menjadi 1 kolom. Selanjutnya bagian newsletter. Jadi di bagian newsletter untuk ukuran small itu input teksnya saya buat menjadi full layarnya. Bagian newsletter, kita masukkan row di bagian setelah judul.
Kemudian untuk setiap home group, saya akan buat sebuah kolom. Ukuran small itu melebar jadi dua kolom ya. Oke, jadi dua kolom. Dan ini tetap satu kolom. Selanjutnya bagian footer. Kita akan buat menjadi ukuran small 2 kolom, ukuran large large 4 kolom. Jadi di bagian sini setelah container kita akan buat kelas row. Oke. Kemudian di setiap judul H6-nya satu, dua, tiga, empat. Saya akan tambahkan kelas kolom. Ukuran small SM itu 6. Ukuran large LG itu 3. 3 grid. Jadi 12 dibagi 3 4 ya. Oke, kita tutup. Set. Jadi ukuran small 2 kolom. Ukuran large itu 4 kolom. Kemudian kita akan buat bagian bawah. Oke, berarti ini saya pindahkan ke atas satu ya. Oke, nah bagian ini kita bagi menjadi dua.
Saya akan buat row baru. Kolomnya akan dibuat di bagian dua ini. Kolom 12 small 6 large 9. Oke. Untuk yang atas akan mengisi 9 grid dari 12. Dan untuk yang button akan mengisi sisanya. Jadi 3 ya. Jadi ketika ukuran large maka akan terlihat seperti berikut. Call 12. Oke. Set. Oke, ini ternyata row-nya masih ikut. Bagian row yang ini. Jadi saya naikkan lagi. Satu. Oke. Nah, sekarang bagian atas dan bagian bawah menjadi dua row yang berbeda. Jadi ini adalah 9, ini 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat styles sendiri untuk menginput, untuk merapikan lagi tampilan di landing page kita di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.